ya di dalam situasi PPKM level 4 ini memang ya tidak-tidaknya banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, para pelaku usaha, termasuk juga UMKM, termasuk juga dari pelaku usaha wisata terjadi penurunan omset. Ya apalagi ada beberapa seperti penyekatan dan yang lain-lain. Tapi itu semuanya adalah untuk bagaimana agar COVID itu menurun. Bersama-sama kita sudah harus mendukung pemerintah untuk bagaimana menyelamatkan diri kita, diri keluarga kita, dan juga negara kita. Semangat ya, semangat ya, semangat ya, semangat ya. Semuanya bisa berjalan seluruh, Mbak. Semua bisa berjalan, ya. Semua pasti bisa kita lalui. Semuanya tetap dengan ikhlas, ikhlas, semangat. Insyaallah kita bisa keluar dari kondisi sulit. Kami mendukung program pemerintah dalam melaksanakan PPKM ini dan kami akan siap melayani masyarakat pada saat PPKM berakhir. Semangat Indonesia, semangat untuk berbenah, semangat untuk sehat kembali. Selanjutnya harapan terbesar kami adalah ekonomi akan jalan, pariwisata akan dibuka kembali, dan tetap semangat, tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.